enggak untuk lihat keseruanku kali ini? Ikuti aku ya, Dad. Perjalananku kali ini, aku akan membawa kalian ke daerah Sumedang, yaitu wisata Batu Dua di Cimarga, Gunung Lingga, Jawa Barat. Untuk menuju lokasi ini, kalian membutuhkan waktu 40 menit dari Kota Sumedang. Wisata ini tidak jauh dari Jalan Raya Sumedang, dan untuk mencapai puncak Batu Dua, kalian hanya membutuhkan waktu 4 km. Batu Dua merupakan wisata paralayang yang bertaraf internasional yang terletak di lereng bukit yang berada di Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, yang berada di ketinggian 930 meter di atas permukaan air laut. Wisata Batu Dua dikelola oleh Perhutani yang menawarkan pemandangan indah dengan latar waduk Jati Gede dan hamparan sawah yang hijau serta barisan bukit yang indah. Tempat ini buka dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Ke lokasi ini hanya sebesar Rp15.000. Dengan harga yang sangat terjangkau, kalian dapat menikmati wisata para layang di Batu Dua Sumedang. Kabupaten Sumedang menjadi tuan rumah event World Java World Championship, kejuaraan para layang tingkat internasional. Sejak masa pandemi COVID-19, olahraga para layang untuk sementara ditiadakan. Sejak tahun 2013, Batu Dua dikenal sebagai tempat para layang terbaik di Indonesia. Perhelatan event para piala dunia Exit Paragliding yang diikuti oleh 63 peserta dari mancanegara. Tempat ini terkenal mendunia. Kali ini aku akan mengajak kalian ke bagian kalian.
kalian para pecinta para layang, kalian bisa melayang sejauh 45 km dengan durasi 3 jam dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut. Kelebihan batu 2 adalah pada titik lepas landas atau take off. Terdapat kombinasi antara pegunungan dan dataran luas yang sangat cocok untuk pertandingan para layang di nomor cross country atau lintas alam. Selain itu, terdapat titik thermal atau uap panas bumi yang sangat memungkinkan para atlet para layang terbang lebih tinggi dan lama, yang bisa melebihi dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Ini adalah keindahan salah satu wisata di Sumedang yang kaya akan potensi alam, flora dan faunanya. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti aku ya guys. Kita berkeliling ke Batu 2. Semoga apa yang kuberikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ya guys, like, comment, and share.